Lemah. Apakah itu jawabannya? Biar nggak ada main, nggak ada nggak enak kan? Aku main, nggak ada main. Ngelawan nggak nih? Ini baru pertanyaan pertama loh. Kesempatan diri lo, bukan di gua. Kalau gua belum sempat jawab. Bar, tim A itu ngelawan, tapi perlawanannya agak sedikit lemah. Lemah? Di sini ada rumah yang dijual gitu? Ada sih, tapi... Saya nggak tahu, kita nggak tahu ada sih. Ada... Belum tahu dijual atau nggak, tapi yang jelas... Ada, Pak. Di mana? Yang jelas kosong rumahnya. Rumah kosong? Oh, ini rumah kosong. Oh. Kenapa gak dikontrakin? Itu putri perdamaian loh, Du. Kenapa? Kok dikasih mangga muda? Kenapa? Mau tukar? Mau tukar? Bapak usaha. Usaha mencari celah di setiap kesempatan yang ada. Mohon maaf, Bapak mau isi bensin? Kenapa? Dimulai dari nol ya. Jangan terlalu sering syuting WIB lu. Kenapa? Kenapa? Asam lambung lu naik. Kalau berhasil jawab dapat minum, dapat kue, sama mukanya harus agak-agak songong gitu ya. Iya. Tapi itu juga dapat kok. Kalau itu tidak wajib terserah. Dapat kalau ya. Mohon maaf ya. Biar konsen, dimakan Bu, dimakan. Kenapa? Ini mau dimakan. Mbak Dea makan juga, Mbak Dea piringnya. Nih. Piringnya kuda lumping dong. Protes dulu. Sekarang protes. Nah. Protes dulu. Kok lemah? Kalau perlu protes dulu. Ya ini mau ngomong, Pep. Iya. Iya. Please, jaga rumah, saya mau belajar. Biasa. Bahasa Indonesia aja, jangan mempersulit diri. Dia, tolong. Iya. Jaga rumah. Jaga rumah. Bapak mau berangkat. Mau ngapain, Pak? Mau protes. Nah, tetangga datang nih. Over. Tetangga datang. Pak Bedu lagi keluar rumah kan? Lu udah berangkat. Istri saya ini disatronin, Pak. Lu udah berangkat. Makanya tuker. Dea. Iya, Bapak. Kalau ada orang lain, jangan pernah mengizinkan laki-laki selain Papa masuk ke dalam rumah. Oke, Bapak. Walaupun itu ayah kamu. Coba, enggak lah. Benar, emang iya benar. Oke? Oke. Papa mau pergi? Iya. Mau ngapain, Bapak? Mau protes. Oke. Banget. Iya. Papa ingin menciptakan perdamaian di dunia seperti apa yang kamu dapatkan. Bagus, Bapak. Tumben Bu Dea main sini. Dia kesepian di rumah, main ke tetangga. Baru ditinggal perang. Main ke tetangga. Tapi kan bener, tadi pesennya apa? Jangan terima laki-laki datang ke rumah. Tapi kan gak emang ada laki-laki ke rumah. Saya yang bertamu ke rumahnya laki-laki. Inikah istri zaman now? Zaman now. Kalau kita kayak itu ya wajar, Du. Hei, makanya jadi orang yang patuh. Istri dong yang patuh sama saya. Loh, Anda harusnya patuh sama saya. Tukar. Tolong. Iya, Pak. Kenapa? Beri saya ketenangan ketika saya sedang mencari nafkah di luar. Jangan sampai saya berpikir negatif tentang kamu di dalam rumah ini. Jadi enggak nih? Jadi enggak protes. Ini mau protes. Gimana mau protes? Selangkah itu udah pulang ke rumah tempat lain. Yang penting protes dulu. Calon toh? Ya. Maksud Anda lemah kepada seorang petinju itu apa? Gak mungkin dia akan menjadi seorang petinju kalau dia itu adalah orang yang lemah. Betul. Kok udah kalau jauh? Oke, Pak. Oke. Apakah seorang petinju itu adalah orang yang lemah? Dia mampu bertahan dari pukulan, dipukul, berdiri. Itu adalah orang yang kuat, Pak. Karena kalau misalnya kalah baru nggak apa-apa. Tapi kalau lemah tuh ya nggak mungkin lemah. Benar nggak? Bapak siapa sih? Orang yang lewat di jalan. Orang
jalan. Iya, itu Pak. Coba jelaskan pada saya. Maksud lemah yang Bapak sematkan, yang Bapak berikan pada seorang petinju itu maksudnya apa? Dea, putri Indonesia, cantik, gak mungkin. Rekonstruksi nih. Petinju? Tinju. Petinju. Dari sudut biru. Baiklah, para penonton yang sudah hadir di stadion. Hari ini akan berhadapan seorang petinju dari sudut merah dan dari sudut biru. Dari sudut biru, Insan Nur Akbar. Pengalaman bertanding 100 kali. 50 kali menang, 50 kali batal. Menang terus. Hanya dimain, Pak. Iya, gak apa-apa. Dari sudut merah, Harap Du. Dengan berat badan yang tinggal tersisa 100 kali pertandingan, 100 kali menang, gong kekalahan. Belum. Diwasit. Udah ketanya kalau diwasitin. Anda bermain 3 ronde? Iya. Yang di situ ada bekas saya. Pak, mohon, ya. Mohon maaf, ini pertandingan bisa langsung dimulai aja, Pak. Anda bermain ya, 3 ya, ronde ya? Mohon maaf, Pak. Ya. Lengan saya sudah mulai terasa hangat. Pak, hangat. Ya. Sini aja lah. Ya. Anda bermain 3 ronde ya? Tadi lo berdua satu ketawa. Satu mendatar, kita lihat. Satu mendatar, aku juga dokter satu mendatar kok. Yang lain aja. Halu. Iya, ya, kalian tuh ketutup sama. Baik, perhatikan. Baik-baik ya. Tim A. Buyut. Hah? Buyut. Buyut. Kakek. Nenek. Nenek. Paman. Keluarga. Bibi. Tuh. Ayah. Ibu. Anak. Cucu. Dan cicit. Disebut. Pak, boleh sekali lagi gak, Pak? Sekali lagi gak, Pak? Oh, pertanyaannya, Pak. Pak, jelas banget. Masa ini tadi kan silsilah dalam susunan. Buyut, kakek, nenek, paman, bibi, ayah, ibu, anak, cucu, cicit. Ah, iya, disebut? Keluarga. Ya, selamanya. Selamanya benar. Ini benar. Kurang. Ini benar, benar lu benar. Disebut pelanin, Pak. Pelanin. Pelanin, apakah disebut pelanin? Jawabannya setelah yang satu. Ini kan dia tingginya 170. 170? 2, 140. Jadi Bapak kami berapa? Ini 3, 210.